Kalian tahu nggak kenapa aku betah berada di sini? Yap, aku menyukai perairan dangkal dan tenang seperti di Teluk Alor ini. Selain itu, di sini banyak sekali padang lamun yang menjadi ladang makananku. Memang aku bukan ikan, tapi aku adalah mamalia laut herbivora alias pemakan dedaunan. Karena itu pula, aku disebut juga sebagai sapi laut. Seperti yang aku bilang tadi, penglihatanku memang tidak cukup bagus, tapi aku punya kelebihan lain. Moncongku dapat menyeleksi kondisi di sekitar lingkungan tempat makanku. Apakah makananku berbahaya atau tidak? Makanya, jarang kalian temui sejenisku yang mati karena keracunan. Oh iya, sebagai mamalia laut, aku tidak mampu menyelam cukup lama. Sesekali, aku harus muncul ke permukaan untuk bernafas. Dan biar tubuhku besar begini, aku mampu berenang dengan kecepatan 10 km hingga 22 km per jam loh. Otan, kamu berani nggak lomba berenang denganku? Lomba makan sih Otan sanggup banget.